Mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran dengan kode nama Ladybug, yang diperankan oleh Brad Pitt, ditugaskan untuk mengambil sebuah tas di dalam kereta. Misi yang terkesan mudah tersebut mulai berubah ketika ada pihak lain yang juga menginginkan tas tersebut. Film ini merupakan salah satu film yang menampilkan banyak aksi kekerasan dengan kecepatan tinggi dan juga sporadis, namun diimbangi juga dengan unsur humor yang cukup menghibur audiens. Karakter di film ini dapat dibilang multinasional. Di antaranya yaitu berkebangsaan Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Meksiko, serta Jepang yang bermain di film ini. Secara keseluruhan, film ini menampilkan aksi bertegangan tinggi yang sangat seru serta memikat juga dalam hal komedinya. Namun, film ini kurang memikat secara emosional serta logika.